رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا قدوتنا أسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang kita muliakan kursi majlis kita pada tengah hari ini. Seterusnya seluruh staf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Universiti Islam Malaysia Kuantan, para imam, para bilal yang kita muliakan, sekalian yang bekerjasama untuk mengumpulkan kita bersolat jemaat pada hari ini, hadirin tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Selepas daripada menunaikan kewajipan solat jemaat, kita diberi kesempatan sekejap untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini diberkati, mudah-mudahan berhimpunnya kita ini dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini ternilai sebagai amal soleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia. InsyaAllah menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi untuk masa yang singkat pada pertemuan sekejap pada tengah hari ini, saya dikehendaki menjawab 28 soalan kemusykilan-kemusykilan agama yang sudah ditaip comel ada di atas meja. Soalan yang pertama, apakah pendapat Ustaz seorang laki-laki pergi buat umrah memakai telekung dan pakaian seperti wanita sedangkan beliau adalah laki-laki? Awal-awal cari pasar. Tak apa, kita duduk pada majlis ilmu, para malaikat mendoakan rahmat dan keampunan bagi kita. Jadi viral seorang hamba Allah yang dikatakan laki-laki pergi ke tanah haram untuk mengerjakan umrah berpakaian perempuan. Apakah pendapat Ustaz? Saya tak boleh beri pendapat kerana ini hukum syarak. Hukum syarak ni bukan pendapat ustaz-ustaz. Dia barang hak siap. Ustaz-ustaz ni menyampaikan hukum, bukan memberi pendapat. Kalau ustaz-ustaz beri pendapat, 10 ustaz 10 hukum keluar. Baik. Simpulan ini kita bukan nak hukum peribadilah. Dia berbalik kepada soal jantina tu sendiri. Kalau seorang laki-laki, dia mesti berpakaian laki-laki. Sama ada dia pergi ihram atau duduk di pantai Teluk Cempedak. Kalau dia perempuan, wajib berpakaian perempuan. Nah, ada lagu tu. Bila laki-laki berpakaian perempuan atau sebaliknya, dosa besar. Sama ada dia buat umrah ataupun tidak. Nah, inna Allah, katanya Rasulullah, la'anallahu rijala yatashabbakhuna bin nisa. Ada hadis yang lain, yalbasuna libsatan nisa. Allah Ta'ala melaknat orang laki-laki yang meniru orang perempuan. Hadis yang lain, Allah laknat orang laki-laki yang pakai pakaian perempuan. Baik, manusia ini yang normal ada dua. Satu laki-laki, man lahu zakarun, orang yang ada zakar, ada angry bird, dipanggil laki-laki, wajib berpakaian laki-laki. Yang kedua, man lahu farjun, orang yang ada farat, perempuan namanya, wajib berwatak perempuan. Ada yang ketiga istimewa, dalam kitab-kitab fiqh dipanggil khunsa. Nah, khunsa artinya man lahu farjan, orang yang ada dua kemaluan. Allah jadi, bukan dibuat di rata panjang tak. Lahir ada dua kemaluan. Ini khunsa. Kemaluan ni pula satu laki-laki, satu perempuan. Kalau dua-dua kemaluan laki-laki, tu bukan khunsa. Tu apek legend. Nah.
Dia satu laki-laki, satu perempuan. Okey? Ha, itu khunsa. Jika kemaluan laki-lakinya yang berguna, kemaluan perempuan tidak boleh berguna, maka dipanggil khunsa wadah laki-laki. Wajib bergaya, berpakaian, berwatak dan hidup sebagai laki-laki. Nampak? Jika kemaluan perempuan yang boleh dipakai untuk buang air dan sebagainya, kemaluan laki-lakinya tak boleh pakai, aksesori saja, maka dia dihukumkan khunsa wadah wanita. Hukumnya macam wanita lain. Nampak? Ha. Jadi sipulan ni kena disahkan oleh pakar-pakar perubatan, adakah dia lelaki atau perempuan. Kalau laki-laki, wajib berpakaian laki-laki sama ada umrah atau tidak. Kalau perempuan, wajib pakai perempuan. Dan jika sipulan ini adalah khunsa, mesti disahkan khunsa wadah lelaki atau khunsa wadah perempuan untuk dia berwatak dan dia menggunakan hitam putih dalam kehidupannya, laki-laki atau perempuan. Dan jika dia khunsa muskil yang dua-dua alatnya berguna, maka qadi akan mengeluarkan perintah sama ada dia ini boleh mengerjakan umrah berpakaian wanita, sama ada dia ini boleh memakai nama wanita atau nama laki-laki. Itu jawapan dia. Jadi kalau dia menyalahi apa yang telah digariskan dalam konsep jantina tadi, masuk dalam hadis Allah laknat laki-laki berpakaian perempuan. Soalan seterusnya, hukum orang yang menyokong kemungkaran. Contoh zaman sekarang ramai insta famous kalangan laki-laki tapi watak perempuan. Bila ada yang memberitahu koran, ada puak yang membahas bahawa kita tiada hak menegur, seolah-olah memberi galakan pada mereka melakukan kemungkaran. Terima kasih. Baik. Sekarang musim Facebook, Instagram, macam-macam lah sosial media dan sebagainya. Jadi ada sebahagian daripada apa yang diminati di dalam tu ialah individu-individu yang melakukan maksiat dan kemungkaran. Jawabnya, menyokong kemungkaran itu sama dengan melakukan kemungkaran. Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi, jangan kamu bertolong dalam perkara dosa. Nah, jadi apa yang ditegur oleh masyarakat sekarang adalah satu benda yang betul dah. Apa pun orang kata, kita teruskan tegur. Yang salah itu salah, yang haram tetap haram. Tugas kita ni khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu di bumi khalifah. Antara tugas khalifah ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Suruh orang buat baik, larang benda mungkar. Nampak? Jadi kalau individu-individu yang melakukan kemungkaran, nak kita tegur. Melakukan kemungkaran daripada seseorang itu benda biasa. Faham? Orang ni buat dosa ni, orang ni dosanya begini, derebah bah dosa begini, tok imam dosa begini, ada dosa masing-masing. Tapi tugas kita kena tegur. Ad-dinu nasihat, agama nasihat. Apa jadi pun nasihat. Nampak? Ha, teruskan tegur. Jangan peduli orang kata apa. Nah. Kemudian orang kata janganlah kita nak tegur-tegur. Siapakah kita nak tegur-tegur orang kemungkaran? Jawabnya, kita tidak ada siapa-siapa. Cuma Nabi pesan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di kalangan kamu tengok benda yang mungkar, kamu ubah, kamu tegur. Jadi Nabi kami suruh tegur. Faham? Kamu larang tegur. Dari aku ikut kamu, baik aku ikut Nabi aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suruh tegur. Soalan seterusnya. Saya pernah curi bateri pula dah di sebuah kedai di Indonesia beberapa tahun lalu. Saya sudah insaf, tapi saya tak tahu cara menebus hutang ini. Saya tak mampu nak pergi Indonesia dan saya tak ingat bilangan bateri yang saya curi. Bagaimana hukum dan caranya Ustaz? Dia pergi melancong ke Indonesia, sampai di kedai curi bateri. Nak balik ke Malaysia, ke Kuantan semula, dengar tentang dosa jadi takut.
nak pergi semula Indonesia, tak ada duit dah nak bayar tambang. BRIM tak ada dah sekarang. Dah. Ha, jadi, macam mana nak tebus? Begini. Dosa kita ni ada dua. Satu dosa dengan Tuhan. Satu dosa dengan makhluk. Dosa dengan Allah mudah. Nak muminu arak tujuh trela sekalipun, sekali taubat, beres. Allah ampun. Membezina dengan 5 juta awet, sekali taubat, Allah ampun selalu. Tapi kalau mu ambil RM1 duit harta orang lain, taubat tak terima. Melainkan kena pulang balik RM1 tadi. Nampak? Lepas tu dosa ambil hak orang besar. Kait dengan maruah orang besar. Lepas tu Nabi pernah sebut, al-ribatu asyaddu minaz zina. Mengumpat lebih teruk dari berzina. Terkejut sahabat. Mana gitu? Mengumpat berat dari berzina. Nabi pun terang. Orang yang berzina, lepas berzina dia taubat, Allah ampun. Orang yang mengumpat, Allah tak akan ampun. Selagi tak minta maaf dengan orang yang diumpat. Lagi dalam bab ambil harta orang, selagi tak pulang balik, bateri tadi, tidak diterima taubat. Jadi macam mana sekarang? Nak pergi tak boleh dah. Ulama-ulama sebut, wajib kena kirim melalui orang yang balik di sana. Ramai orang Indonesia duduk sini, kirim. Sekarang ada media masa, ada media sosial, tulis dalam tu. Nak, ha? Boleh PM dan sebagainya, cari. Nah, jika benda tu sudah tak ada, wajib bayar harga bateri tadi. Jika tidak ada duit, tak mampu dah, maka dikira zimah, jadi hutang. Sampai 10 tahun lagi kita mampu, 10 tahun tu cukup tu duit, wajib kena hantar juga. Tidak ada mak. Tak boleh harta orang, tak boleh. Tak boleh kita nak wirid, nak zikir panjang, ha, tak. Tak bakal. Mesti pulang balik. Nampak? Dan jika sudah tak dapat diketahui pemiliknya, ulama sebut, hendaklah kita bersedekah dengan nilai tersebut dan doakan kepada Allah, minta Allah jadikan tuan punya hutang ni, halalkan perbuatan kita ini di akhirat nanti. Itulah caranya. Soalan seterusnya. Saya balik kampung, saya singgah sekejap untuk solat berjemaah di masjid. Sebelum solat, saya buang air. Semasa buang air, saya rasa ada percikan air dari mangkuk tandas kena seluar saya. Boleh tak saya pakai seluar itu untuk pergi solat? Saya salin seluar dan solat pakai kain pelekat. Masa dalam sok, saya letak seluar yang terpercik kencing tadi di hadapan tempat sujud. Takut seluar saya kena curi. Sahkah solat saya? Baik. Dia nak mari masjid, nak semayang. Sebelum masuk semayang, pergi bilik air. Dia buang air. Bila dia buang air dalam mangkuk tandas, dia berasa macam ada air dalam mangkuk tandas terpercik naik kena seluar dia. Jadi seluar tu boleh buat semayang ke tidak? Jawabnya, jika memang terpercik air najis kena pada pakaian kita dan nampak percikan itu pada mata, wajib basuh dulu. Kalau tak basuh, tidak sah. Kerana syarat sah semayang, suci pakaian dari najis. Iza sakata syartun, sakata masyurut. Bila syarat tidak ada, maka semayang tidak ada. Tapi jika terpercik halus, memang terpercik halus sangat, kena 2-3 titik, tapi titik yang halus. Dia tengok dengan mata, tak nampak. Pergi ke jabatan kimia, nampak. Faham? Tengok dengan mikroskop. Hukumnya dimaaf pada syarat. Okey? Baiklah. Yang kedua, bila seluar dalam dia tu terkena air kecing, dia pun buang. Eh, kerana dia nak semayang bersih. Seluar dalam tu, underwear dia tu, dia letak depan. Dia semayang. Sah atau tidak? Sah lah sebab dia tak pakai. Cuma jangan musujud atas handuel. Nah, ha, seluar dalam yang ada najis, dia letak di depan. Seluar panjang yang ada najis, dia letak di depan. Letak belakang, hilang seluar-seluar. Letak depan, tak apa. Kita berdiri, kita rokok, kita sujud, kita duduk, tidak bersentuh dengan sesuatu yang ada najis. Nampak? Ha, dia boleh. Bahkan kalau anak dia, mari buang air depan dia, sah lagi semayang. Ayah tengah semayang, berdiri rakaat kedua, anak mari buang air besar. Tak banyak, 3 kilo. Pung, buah depan tu. Ulama' kata, sah semayang, selagi rokok sujudnya nanti, tidak bersentuh
najis. Cuma sunat dia ke kiri atau ke kanan supaya tidak setentang dengan najis. Soalan seterusnya, saya dah doa sungguh-sungguh dan saya yakin pada Allah, saya yakin Allah kabul doa saya, tapi saya diuji, saya tak dapat apa yang saya doa, saya ragu dengan doa saya yang lain, Allah akan kabul atau tidak? Adakah Allah sayang saya? Macam mana nak tahu Allah sayang saya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Dia kata dia doa lama dah, minta sesuatu, tapi Allah tak bagi-bagi pun. Jadi persoalan dia, adakah Allah sayang dia? Kalau sayang, kenapa tak tunaikan doa dia? Nampak lagi? Ha, jadi dia nak jawapan. Bagus, bagus, bagus. Sebab tu kita muskil bertanya. Faham tak lagi? Ha, jangan malu. Walaupun soalan tu nampak bodoh. Nah, soalan tu nampak bodoh je. Tanya je lah. Nih, ha, orang tanya, kenapa dia tanya soalan bodoh tu? Memang dia bodoh. Nih, kalau dia cerdik, dia tak tanya lah. Dia menjawab. Nah, ha, jadi gini. Bila kita ni berdoa, kita sudah lakukan ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah. Mana orang yang berdoa dapat pahala. Ha, sekalipun doa dia tidak makbul. Orang yang berdoa, dia ada talian dia, link dia, internet dia dengan Allah tidak putus. Faham? Ha, ada hubungan dengan Allah. Bagi tak bagi, suku kira. Faham? Asal sikit minta dengan Allah. Asal sikit minta dengan Allah. Orang yang ada rantaian hubungan dengan Allah. Ini yang kedua. Cuma bila kita minta, kenapa tak makbul? Baik. Orang Kuantan, Allah makbulkan doa bukan ikut kita mengaji tu. Empat cara Allah makbulkan doa. Setengah ulama bilang tiga. Yang pertama, apa yang kita minta, itu yang Tuhan bagi. Yang ni paling banyak dalam kehidupan. Contoh, kita nak pergi KL, kita naik motosikal, wai suku, naik kereta ke, wajah, kita berdoa. Tak? Nah, Allah masallimni fi safari haza, ya Allah selamatkanlah perjalananku ini. Pernah tak kita berdoa? Sampai tak Kuala Lumpur? Banyak kali tak? Ha, tapi kita tak ingat. Nah, hak tu yang paling banyak Tuhan bagi kat kita. Anak kita nak menikah, kita buat kenduri, minta selamatlah kenduri esok tak? Selamat belaka, jarang-jarang berlaku kerosakan. Tahu tak? Tapi oleh kerana Allah tunai sangat sama, kita tak nampak tu. Kita tak nampak belum tunai. Ha, nombor satu, apa yang kita minta, itu yang Tuhan bagi. Yang kedua, Allah hari ini kita minta, lain kali baru Tuhan bagi. Faham? Kita minta hari ini, Tuhan bagi lain hari. Kadang-kadang lain tahun. Benda yang sama je. Kita minta doa tu dah 2010. Allah bagi 2020. Kita nak 2010. Allah bagi 2020. Nah, Allah 2010 dulu kita minta Allah jodohkan kita dengan seorang isteri yang boleh menyenangkan hati kita. Faham? Tak dapat 2010. 2011 kita merajuk. Faham? Tak mau cara dah rapang. Faham? Ha, dia buat kerja gitu gini. 2020 berkahwin. Dia terlupa. Hak dia kahwin 2020 ni, hak 2010 hari tu meminta. Faham lagi? Hari ni kita minta, tahun depan. Faham lagi? Sebab tu banyak tak sekarang kita dapat nikmat. Aku dapat ni. Lah, hok mu minta 18 tahun dulu ni. Ni yang mu minta tahun lepas. Ni yang mu minta 2008. Ni lah ni dapat. Faham? Yang ketiga, kita minta lain, Tuhan bagi benda lain. Ha, ini pun banyak dalam kehidupan. Faham? Kita minta jadi imam nombor satu. Faham tak? Contoh. 3 kali interview, 6 kali solat hajat. Tak dapat lagi. Tetap imam nombor 2.
Ya, si pulang tu yang dapat imam nombor satu. Kita minta lain. Kita minta naik jadi imam nombor satu. Allah bagi apa kita? Allah bagi kita sihat tubuh badan. Imam yang nombor satu, tiga kali dah masuk hospital. Faham lagi? Dua hari lagi meninggal insyaAllah. Nah, contoh. Faham? Kita minta naik pangkat. Allah tak bagi. Allah bagi sihat. Faham nak ni? Nah, itu banyak. Banyak dalam kehidupan. Nah, kita naik motor, ada barang jatuh daripada lori. Syuk! Oh, kita boleh elok. Kalau langgar memang mati kita ni. Tapi kita lupa benda ni yang kita minta 18 tahun dulu. Tapi kita lupa. Terror tu. Tulis kan dulu dalam Facebook. Tengok orang, bah, boleh elok, bah. Ha, padahal benda tu yang kita minta keselamatan beberapa tahun dahulu, hari ni Allah tunai. Nampak? Ha, jadi, sama ada Allah bagi benda lain, benda yang sama, apa yang kita minta, segera atau tidak, kita hamba Tuhan makbud. Jangan putus asa. Tanda Allah sayang, dia nak kita sebut dia, ya Allah, ya Allah, bagilah benda ni. Kalau Allah tak sayang, dapat benda, tak sebut dah Allah. Soalan seterusnya. Apakah punca nafsu kita naik? Bagaimana nak kawalnya? Ha, dia ni naik nafsu. Ada orang tak ada nafsu. Hak ni terlebih nafsu. Faham? Ha, itulah macam-macam masalah. Hidup kita ni tak habis masalah. Mati lagi banyak masalah. Nah, ha. Allah jadikan badan manusia ini dua. Satunya jasmani, jismun, tubuh. Satunya roh, rohani. Ni, dua-dua ni masuk, hiduplah kita. Gerak ke sana kemari. Tapi ada satu application, namanya nafsu. Yang tidak diletakkan pada malaikat, diletakkan pada jin dan manusia saja. Namanya nafsu. Nafsu ini diri. Nafsu ini nyawa. Nafsu ini roh. Nafsu ini ialah rasa perasaan kita. Dialah hati. Dialah jiwa. Muradih. Sebut lain-lain, makna lebih kurang. Nampak? Ha. Jadi, nafsu ini dikategorikan sebagai salah satu dari empat musuh manusia. Nombor satu, dunia. Nombor dua, manusia. Nombor tiga, syaitan. Nombor empat, nafsu. Ha. Musuh yang paling berbahaya, dua. Syaitan dan nafsu. Musuh yang paling hebat, nafsu. Syaitan pun tak lawan. Syaitan, kalau kita kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia lari. Kita bang azan, dia lari. Iza azan al-mu'azzinu fa'adbar syaitan. Bila azan lah oleh mubaligh, oleh mu'azzin, larilah syaitan. Tapi ulama kata nafsu, mu'azzan lah. Sampai bila pun tak lari dia. Pasal nafsu, diri kita. Nampak? Ha, jadi kita nak faham kenapa nafsu kita naik. Faham makni dulu. Nafsu tidak dilarang. Nafsu tidak dicela. Yang dilarang kita ikut, yang dicela hawa nafsu. Kalau faham makni, insyaAllah mudah perjalanan kita mengawal nafsu. Ingat dah? Nafsu diri kita ada perasaan. Contoh perasaan itu, bila lapar kita nak apa? Nak makan ke nak kahwin kalau lapar? Nak makan. Bila dahaga, nak apa? Nak main golf? Dahaga. Nak nak minum. Itulah nafsu. Allah kata, kulu washrabu. Makanlah kalau mu rasa nak makan. Dah dahaga, washrabu. Minumlah. Salah tak tu? Tak. Itu orang panggil, orang ikut nafsu. Nafsu rasa lapar, nak makan. Allah kata, kulu, makan. Kemudian rasa dahaga pula tekak, nak minum. Nafsu kata, nak pergi kedai minum. Allah kata, washrabu, minum. Di mana hawa nafsu yang dilarang? Di belakang ayat, wala tusrifu. Itu hawa nafsu. Jangan melampau. Jadi nafsu tak apa kita ikut. Jangan ikut hawa nafsu. Faham? Mana nafsu? Nafsu tu kulu washrabu.
makanlah, minumlah. Mana hawa nafsu belakang? Wala tusrifu. Makan, minum, tapi ingat, jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Itu hawa. Berasa mengantuk nak tidur pukul 12, nak bangun pukul 6, insyaAllah silakan. Nafsu mengantuk, nak tidur, tidur, bangun pukul 6 subuh. Wala tusrifu. Hawa nafsu mana? Pukul 10 bangun. Tak ada subuh. Itulah yang dilarang. Nah, jadi tengoklah, kalau setakat benda yang dibolehkan nafsu itu, persilakan. Jangan sampai had yang dilarang. Kawal dia itu dengan sebut Allah. Nafsu kita macam anjing. Anjing dia salak itu, kita kata jangan, diam, diam. Dia takkan diam. Faham tak? Anjing kita lalu ke rumah orang kapir, orang Cina kan? Nah, dia salak itu, dia salak. Kita kata diam, bising, diam, bising. Dia tak berhenti. Tuang anjing keluar. Johnny, shut up. Anjing, tuang anjing. Nah, siapa yang memiliki nafsu kita? Allah. Sebut Allah, nafsu terkawal. Faham lagi? Ha. Soalan seterusnya. Ha, sekejap lagi kita boleh balik makan nasi. Saya ada hutang dengan mak saya. Tapi mak saya nak guna duit cepat. Jadi saya pinjam emas mak saya dan saya gadai ke bank. Dan duit itu saya serahkan pada mak saya. Nanti bila ada duit, saya tebus semula emas itu dan serahkan semula kepada mak saya. Segala upah simpan emas saya yang bayar. Adakah dibolehkan dalam Islam? Mak dia nak pinjam duit dia, dia pergi gadai emas mak dia. Boleh atau tidak? Tak boleh. Kerana emas itu milik orang lain. Dia pergi gadai milik orang tanpa kebenaran. Hukumnya haram. Ha? Jangan pandai-pandai. Walaupun kita makan faraid fasaka daripada mak. Faham? Tak boleh? Pandai-pandai duit milik mak. Barang kemah milik mak. Anak pandai-pandai pergi gadai. Tak boleh. Tak boleh ambil hak orang. Nampak? Dia panggil akhdhu malil ghairi bila iznin. Mengambil harta orang lain tanpa izin. Tak boleh. Faham? Yang boleh ambil harta orang tanpa izin, dua ya dalam dunia. Yang pertama, isteri kita curi duit suami untuk beli keperluan rumah tangga bila suami kerekut. Faham? Nak beli bayar gas RM30, nak memasak, suami kerekut. Maka suami pergi tidur, curi RM30, beli gas. Hukumnya tidak haram. Yang kedua, curi tidak haram, kita curi duit kita sendiri. Faham? Duit kita, kita letak bawah papan, bawah rumah. Esok kita mari, kita curi. Tak ada masalah. Faham? Jadi jangan gadai harta ibu bapa tanpa izin. Dan gadaian itu tidak sah. Soalan seterusnya. Saya keluar zakat diserahkan pada asnaf yang sedang belajar, belanja harian dan bayaran yuran. Adakah zakat saya diterima oleh Allah? Zakat-zakat ini diberi kepada asnaf. Asnaf ni orang yang layak terima zakat. Ada 8 golongan. Jadi kalau awak beri salah seorang dari 8 golongan ini, sah zakat awak. Adapun kena beri kepada amil yang dilantik oleh pemerintah, itu hukum yang lain. Ini hukum asal. Bila duduk pada negara yang ada pemerintah umat Islam, maka sudah diwartakan, nak dipatuakan, wajib diberi kepada asnaf amil yang dilantik. Maka kita tidak taat pada perintah itu. Kata ulama fiqh, zakat kita sah, perbuatan kita itu derhaka. Faham lagi? Tapi biarlah asnaf itu memang asnaf zakat. Ramai orang dia rasa macam asnaf zakat, dia bagi, tidak sah zakat. Contoh yang ramai orang tak sah zakat, dia beri zakat pada anak yatim. Dia berikan anak yatim. Anak yatim tak sah terima zakat, tak layak. Anak yatim bukan asnaf zakat. Ramai orang bagi. Faham? Asnaf zakat bukan anak yatim. Anak yatim yang miskin, barulah layak kerana ada nama miskin. Ramai mana orang anak yatim yang kaya raya?
ayah dia jutawan meninggal dunia, bahagian dia 8.2 million. Mana boleh terima zakat? Nampak? Soalan seterusnya. Bila boleh kita mufaraqah daripada imam? Bila imam melakukan perbuatan yang merosakkan sembahyang. Nampak? Ha. Contohnya imam rokok 3 kali. Faham tak? Ha. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, makmum subhanallah. Subhanallah, tak jadi apa. Allahu Akbar. Eh, gila babi dah tu imam ni. Kita pun mufaraqah. Ataupun kita melihat, mendengar bacaan imam yang memang jelas salah dengan ijma' ulama. Faham lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Kita belakang maliki yaumiddin. Tu imam. Iyyaka na'budu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ha, aku niat mufaraqah. Balik awal tu imam. Terabuk perut tu. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Saya sedang puasa sunat. Ada tetamu mari. Perlukah saya batalkan puasa saya? Tahu dah apa pun nak tanya. Kita puasa sunat, orang mari di rumah. Kita angkat makanan. Kerana angkat makanan itu sunnah Nabi. Puasa sunat pun sunnah Nabi. Ulama beri pandangan. Jikalau dia rasa senang hati, kita teruskan puasa, maka afdal teruskan puasa. Kalau dia terkecil hati sebab kita tak mau makan kerana puasa, afdal berbuka. Bila kita berbuka kerana meraihkan hati sahabat kita ini, kita dapat dua pahala. Pahala meraihkan sesama agama dan pahala puasa. Kita batal setakat berbuka tadi. Pahala sampai maghrib kekal sepanjang hari. Faham? Soalan seterusnya. Tafsir surah An-Nur ayat 60 membenarkan perempuan yang putus haid tidak berkeinginan untuk kahwin mendedahkan aurat. Sejauh manakah aurat itu perlu dijaga menurut ayat tersebut? Maksud ayat, dan mana-mana perempuan tua yang telah putus datang haid yang tidak ada harapan kahwin lagi, maka tidak ada salah mereka menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka. Dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatan. Lebih baik bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Baik. Dalam ayat ini yang pertama kita kena faham, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha, orang-orang perempuan yang sangat tua yang pada adatnya tak akan menikah dah. Tangan gogel. Tak ada orang nak dah. Faham? Ha, jadi salah faham. Dia kata boleh buka aurat. Tak betul. Bukan boleh buka aurat. Faham? Sebahagian perhiasan mereka itu dibenarkan. Paling ringan, ulama yang membenarkan mereka ini dalam masalah tudung kepala. Bukan telanjang. Faham? Tua sangat dah. 84 dah. Nah, tangan ni macam belalang. Nah, orang tengok lari habis. Nah, itu bukan 60, bukan 55. Al-qawaidu minan nisa, kalau orang Tiano panggil 3 selendang. Jalan gogeh-gogeh, gogeh-gogeh. Ha tu. 3 selendang. Faham? Ha. Lalu motosikal reboh dia kena angin. Ha, itu al-qawaidu minan nisa. Perempuan yang tua bangka. Faham? Ha, tua dia ada banyak. Tua tua biasa lain. Tu 60. Tua bangka. Nah, ha, tua banyak, tua bangka, tua tak reti bahasa, banyak bahasa tua. Nah. Ha. Yang laki-laki tengok pada tabiat orang lama. Orang tak nak. Orang pergi tu kerana dia nenek kita. Orang pergi bersalam semua. Nah, kalau orang lain, orang tak heran dah. Kerana terlalu tua. Yang ni, setengah ulama' fiqah
mengatakan mereka ini tidak mengapa mengenakan tudung nampak leher. Tengahnya mengatakan rambutnya yang putih semuanya tidak mengapa di tidak bertudung lagi. Adapun tubuh yang lain bertudung. Dan mereka dimaafkan daripada aurat kaki dan lengan kerana orang tua biasanya terbuka pada bahagian tersebut. Itu kena faham. Nah, itu pun khilaf ulama. Setengah ulama kata bukan masalah aurat, perhiasan luaran. Nampak? Soalan seterusnya. Macam mana kita nak timbul rasa malu pada Allah bila kita buat dosa? Sebab tu kita kena ingat. Bila Jibril datang ajar Nabi tiga perkara, iman, Islam, ihsan. Iman, keyakinan akidah kita. Islam, syariat kita. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu jadilah beribadat dalam dunia ini seolah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah, fa'lam annahu yara. Kamu tak mampu melihat Allah, maka duduklah pada makam sentiasa sedar Allah tetap melihat kamu sepanjang masa. Maqam muraqabah. Nah, ingat selalu Allah duk tengok kita. Faizan, kata ulama, fa'ahsin ibadataka ilallah. Maka jika kamu sedar Allah selalu tengok kamu, elokkanlah ibadah kamu kepada Allah. Nah, jadi kita latih maqam-maqam ni, latih. Latih supaya ingat selalu Allah nampak aku, Allah tengok aku, Allah nampak aku. Benda latih ni kadang ingat, kadang tak ingat. Tapi bila hari-hari kita latih, masuk 6 bulan, masuk 1 tahun, dah jadi sedaging. Dulu kita belajar naik basikal masa umur 4 tahun. Okey, kaki kanan tolak, kaki kiri tarik. Kaki kiri pula tolak, kaki kanan tarik. Baru jadi berpusing. Nah, rata basikal. Itu umur 4 tahun. Sekarang umur 40. Kalau kita kayuh basikal, kena ingat tak kanan kiri? Tak payah dah, sedaging dah, pusing je. Faham lagi? Ha, jadi kenalah latih. Dalam kita berlatih ini, banyak kekurangan yang berlaku, Allah beri pahala. Nampak? Kerana ijtihad pada perkara yang baik. Soalan seterusnya, apakah hukum meninggalkan ini? Macam mana kita nak tegur orang yang solat tak ada tak makninah? Semayang tinggal tak makninah, macam mana nak tegur? Seorang laki-laki zaman Nabi, dia semayang depan Nabi, bermakna dia sahabat lah. Takkan tabi'in pula. Nah, habis dia semayang, Nabi kata, dia beri salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Semayang kamu tadi tak jadi. Tiga kali dia semayang, tiga kali Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, semayang kamu tak jadi. Lalu dia kata, saya nak minta maaf pada Rasulullah. Setakat ni yang saya tahu tentang hukum-hukum semayang. Apa yang tak kena, tolonglah bagi tahu. Lalu Nabi kata, yang sebenarnya mu tadi rokok tak ada tamak nino. Mu iktidal tak ada tamak nino. Mu sujud tak ada tamak nino. Maka itulah semayang mu tidak sah. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi semayang tak ada tamak nino tidak sah. Kita sahabat YB pun dah. Faham lagi? Lagilah tidak sah. Dah. Ha, jadi kemudian Nabi ajar dia sumarka hatta tatma'inna raki'a, sumarfa hatta tatma'inna mu'tadila, sumasjud hatta tatma'inna sajida. Kalau kamu rokok, biar betul-betul diam tamakninah, baru boleh kamu i'tidal, dan betul-betul diam dalam i'tidal. Kemudian sujud sampai diam segala anggota dalam sujud. Itu cara tengorannya. Jadi Nabi kata guna, kum farji' fa innaka lam tusalli. Semayang semula, semayang kamu tak betul. Jadi cara nak tegur orang yang tidak tamak ninah, macam tadi, pergi kat dia, semayang semula, semayang kamu tidak sah kerana tidak ada tamak ninah. Dia nak marah, dia punya pasal. Faham? Soalan seterusnya, sikit lagi. Saya bakal kerja umrah. Saya pelan nak guna satu Quran je untuk senang saya baca dan sambung bacaan yang saya baca sebelum itu. Jadi saya akan bawa Quran itu ke mana bersama saya. Kalau situasi saya nak pergi tandas macam mana pula? Bolehkah kalau nak tinggal kat luar tandas?
bimbang hilang lah, tak ada tempat nak letak Quran itu. Dia nak pergi umrah, dia nak bawa Quran. Ha, tapi dah nak masuk tandas. Nak masuk tandas, letaklah Quran tu di luar. Dia takut orang curi, Quran mu berapa juta satu. Di Mekah ni Quran 50 trela. Berpuluh-puluh ribu Quran. Faham? Keluar leluar ni, keluar pagar ni, apa benda ni ada dah. Di luar pagar tu ada Quran. Kawasan orang lalu lalang, Quran, semua Quran. Dia bawa sebiji ni hak Malaysia, dia tak tahu berapa harga, dia ingat orang nak curi ingat dia. Nampak? Ha, bawa lah Quran, bawa lah, tak ada masalah. Kalau pun tak mau bawa pun sana banyak Quran. Faham? Berjuta-juta orang bagi. Saya tengok dalam store dia tu, tinggi ni Quran. Store Quran, orang wakaf. Nah, ha, mu nak bawa juga Quran mu, jangan masuk dalam tandas. Mu masuk lah. Quran letak luar. Tak ada orang nak curi. Ha? Ha. Bukan Kuantan. Lindung. Ha, jangan duk kata orang nak curi apa semua. Dah. Ha. Dah kalau hilang juga. Banyak lagi. Nah, kedai sana bukan kedai macam sini. Kedai piah, kedai jubah, kedai telekong, kedai Quran. Kedai jubah, kedai piah, kedai telekong, kedai Quran. Tu je. Kedai sepepak tak ada. Faham? Ha, itu tanah haram. Soalan seterusnya. Lepas kencing saya rasa was-was, ada air kencing yang keluar. Kadang-kadang tak betul, kadang-kadang betul. Macam mana ya? Begini, kita rasa macam keluar kencing. Tak wajib cek. Faham? Yang wajib cek, oh keluar kencing. Ha, itu pergi cek. Basuh. Kalau rasa keluar, boleh jadi keluar. Boleh jadi tidak keluar. Jadi kalau tidak ada korenah, tak ada tanda memang sudah keluar, tak payah basuh. Ha. Bak yang batal wuduk, khurujus syait. Khuruj makna keluar pintu. Ha. Air kencing kadang dia belalang dalam ni. Dalam Angry Bird. Lepas sini dia U-turn balik. Lepas sini U-turn balik. Lepas sini U-turn balik. Kita rasa keluar dah. Dah. Dia keluar di luar. Jadi siapa yang semayang? Oh, macam keluar kencingnya. Tidak batal. Pada hakikat wakilnya memang keluar sungguh, tapi dia memang tidak ada bukti, hukumnya dimaaf. Semayangnya tak sah di segi. Nabi kata kalau orang duduk dalam sah berasa keluar angin, jangan berhenti semayang. Faham? Bila berhenti, ada bukti. Dalam hadis kata antara buktinya berbunyi. Kita tengah semayang, rasa macam kentut dah. Kadang-kadang syaitan, syekh, tunggu apa lagi, kentut dah. Keluarlah. Ha. Padahal dok. Nabi kata sampai terdengar bunyi. Faham? Boom! Baru keluar. Tak. Itu baru ada bukti. Nah. Ha. Kalau tidak, imam tahiyat awal. Dia pada keluar masuk. Allahu Akbar. Eh, macam keluar dah ni. Keluar. Faham? Akhirnya, waswas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Dia diperdaya oleh syaitan yang meragukan hatinya. Soalan seterusnya. Bolehkah tinggal semayang Jumaat kerana kes pembendahan? Boleh? Doktor perempuan. Tak wajib semayang Jumaat. Okey? Doktor laki-laki. Ini jawapan dia. Doktor laki-laki boleh tak tinggal semayang Jumaat kerana operasi pembendahan? Jawabnya bergantung kepada pembedahan. Kalau major operation, pembedahan besar, pembedahan yang berisiko nyawa, belum selesai. Tak, kalau tinggal pergi semayang Jumaat, boleh jadi bahaya kepada nyawa pesakit. Boleh tinggal semayang Jumaat. Ini fatwa ulama. Saya bukan ulama, saya copy paste daripada ulama. Faham lagi? Yang tak boleh benda-benda kecil. Nah, patutnya lepas main Jumaat boleh buat operation tu. Nah, maka tak boleh. Nah, kan kadang-kadang macam bedah jantung. Bedah jantung ni paling minima 4 jam. Boleh boleh pergi sampai 6 jam. Saya belah tangan baru ni 7 jam. Lama dari jantung. Nah, belah jantung ni macam-macam benda buat keluar. Buat keluar jantung, buat keluar tu. Tiba-tiba orang bang, Allahu Akbar. Doktor pakai bedah tinggal. Jantung duduk atas meja. Lepas bayang tengok hilang jantung. Ambil je kucing. Faham lagi?
dok akan mati kawan tu. Faham? Jadi kerana menyelamatkan nyawa, boleh meneruskan pembedahan walaupun luput Jumaat. Wajib sembahyang Zuhur. Faham? Ha. Dan kalau benda-benda lain tak boleh, cabut gigi orang pun tak boleh. Nah. Ha. Benda minor tak boleh. Soalan seterusnya. Imam Mahdi sekarang sudah ada ke? Cuma belum dibai'ah lagi. Wajib kita percaya bahasanya akan datang Imam Mahdi, namanya Muhammad, memimpin umat Islam. Nah, ne? Dengan kebenaran, dan dialah puncak kejayaan. Nah, ha? Agama Islam di muka bumi ini. Tapi yang jadi peliknya kita sekarang ni duk teka. Ada dah, tak ada lagi. Ani kata ada dah di Iran, ani kata di Turki pula dah. Tak ada kerja ke apa kita ni? Faham? Dalam 15 orang dah Imam Mahdi. Nah, jangan, itu bukan tugas kita. Sampai masanya dia akan keluar. Dan bila dia keluar, insya-Allah orang beriman akan berbai'ah. Bai'ah ni akan mengambil janji setia. Faham? Ni yang pelik kita ni. Kita percaya dah lah tentang wujud dajjal akhir zaman. Faham? Dan dia makin dekat. Tapi tak payah sibuk nak letak tahun berapa. Faham? Ha, letak tahun berapa, tahun ni, tak ada kerja ke apa. Ini alam raib. Ha, kita sebut sekadar nas yang datang. Jangan pandai-pandai. Soalan seterusnya. Ustaz, saya ada cari dalam internet berkenaan tunang. Tunang dengan ajnabi hanyalah perjanjian untuk berkahwin. Perhubungan masih lagi seperti ajnabi. Bagaimana nak jaga hubungan antara tunang? Apakah batas kita bertunang? Baik. Bila kita sudah bertunang, maksudnya ada perjanjian nak berkahwin, maka hukumnya sama dengan perempuan yang bukan mahram. Sama saja. Ha. Yang jadi hilang batas-batas aurat, persentuhan dan sebagainya ialah dengan akad nikah. Bertunang walaupun bertunang cincin dia 15 juta sekalipun tetap bukan mahram. Ha. Yang jadi terangkat hukum halal haram tadi dengan ijab kabul. Aku nikahkan akan dikau wahai hitam binti bin kuning dengan hijau binti biru, mas kawinnya RM8,000 tunai. Aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Ha. Sebelum jawab ni, haram tengok peha dia, haram tengok perut dia, haram tengok rambut dia, haram pegang tangan dia. Nampak lagi? Lepas jawab aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, yang haram tadi tak ada. Bila suami isteri, tidak lagi ada hukum aurat. Ha? Tengok depan belakang, atas bawah kiri kanan, side mirror bumper, semua pegang pun boleh. Faham lagi? Ha, jadi sekarang kita bertunang, ha, naik motor dah, peluk-peluk ni. Nak? Ha, nampak macam ni? Mak dia dulu macam tu juga. Ha, kadang-kadang, mak tu yang panggil. Ani, tunangmu tak ada ke ajak pergi jalan-jalan situ sini? Ha, sampai gitu sekali. Nak? Nak suruh tunang tu mari ambil anak dara dia, dia nak add kat jiran-jiran dia. Hebat kononnya. Nah, pasal apa? Gaya hidup mereka tidak ikut Islam. Hebat kepala otak. Apa tak ikut hukum? Nah, ha. Ajaklah tunang tu pergi jalan situ sini. Ha, dia ajak. Tengah-tengah nak naik dengan tunang naik motor, ayuh balik dari masjid, pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rang lalu arazek bawa anak dara dia. Ha tak? Nak pergi mana ni? Di jalan-jalan ayo, patai Celuk Cepedah, patai Batu Hitam, lama tak jalan-jalan dengan tunang. Faham? Ha, jangan laju-laju. Ayuh. Ayuh yang pegang tasbih tu pesan, jangan laju-laju. Faham? Ambil tasbih tu, jeruk tekuk ayuh tu. Faham lagi? Ha. Nah, patut ambil anak dara turun, tak boleh. Haram, tak boleh. Kena akad nikah dulu. Ini masalah. Nah, ha. Orang duduk kuliah agama, dia tengok berita-berita. Ini masalah. Nah, ha. Macam
Tok Khatib kata tadi lah, kita orang Jawi tak reti tulis Jawi. Faham? Ha, komang span lah kita ni. Orang Jepun reti tak tulis Jepun? Retilah dia tulis Jepun, dari Jepun. Faham? Nah, orang Perancis boleh tulis Perancis. Faham? Kita se dalam dunia pelik, orang Jawi tak boleh tulis Jawi. Melayu lah. Nah, ha, the most pelik people in the world. Apa hukum lihat aurat dalam gambar isteri sebelum mereka kahwin? Contohnya mereka kahwin 2019, usia isteri 25 tahun, tapi isteri tunjukkan gambar auratnya ketika dia berusia 15 tahun. Boleh atau tidak? Baik. Dia dah kahwin 20-20. Faham lagi? Orang Kuantan kahwin dengan orang Berserah. Contoh. Bila dah kahwin, duduk bersamalah. Faham lagi? Malam-malam boring, ambil album gambar lama-lama. Jadi bini dia tunjuk, bang, ni gambar saya masa form 5, tak tutup aurat. Faham tak ki? Neh? Faham tak? Sekarang dah kahwin. Bini kita. Bini kita tunjuk gambar dia dulu, tingkatan 5, tak tutup aurat. Faham tak soalan? Ha, ni 2020 kita kahwin dah. Halal dah. Halal tengok aurat dia, telanjang pun boleh. Tapi dia tunjuk tu bukan 2020. Dia tunjuk aurat dia yang belum kahwin dulu. Faham tak soalan? Supaya faham jawapan. Okey? Ha, jawabnya, bila kita tengok aurat dia tu, ketika tingkatan 5, hukumnya haram. Apa haram? Bila kita juga pada tahun tu. Dia tunjuk 2015. Kita yang kata haram ni, kalau tahun 2015, haram. Tapi sekarang 2020, kahwin tak pergi dengan dia? Kahwin dah, halal lagi. Halal, segala gambar-gambar dia yang lama-lama boleh tengok. Ha, itu fekoh. Faham tak lagi? Ha, balik minta lah kat lagi. Faham tak? Ini tahu dah hukum. Nah. Ha. Ha, nak, bini dia pun tunjuk ni gambar saya telanjang, umur 3 bulan. Nak? Ha. Baik, kita ada masa 5 minit saja lagi. Jika kita salah baca surah dalam solat, bukan Al-Fatihah, adakah berdosa? Contohnya huruf sa disebut huruf sin. Baik. Lain pada Al-Fatihah, baca surah. Dia sengaja tukar huruf, berdosa. Tak boleh tukar huruf. Huruf ini Quran, ijma' ulama. Nah, terbaca huruf yang lain, dimaaf. Tapi wajib ulang. Kalau ia rukun. Kalau ia sunat seperti surah, sunat ulang. Contoh Fatihah, hurufnya huruf lam, walabolin lam. Dia sengaja tukar huruf lain pada lam, haram dan berdosa, rosak semayang dia. Tapi kalau tak sengaja tertukar huruf lain, tidak haram. Tapi ulama fiqh kata wajib ulangi dengan huruf yang betul. Bila dia tak ulang dengan huruf yang betul, sujud, bila dia rokok nanti, batal sembahyang. Kerana berpindah rukun tanpa sempurna rukun yang sebelum. Baik. Ini soalan baca surah. Kalau surah macam mana? Bila surah, sunat, baca surah. Dalam bab sunat, baca surah, ada wajib. Apa wajib? Wajib baca dengan betul. Walaupun surah, sunat. Baca Al-Ikhlas. Nah, lepas Fatihah sunat. Tapi walaupun sunat, tajwid itu wajib. Rattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan betul. Rattil ini fi'il amr, al-azlu fil amri al-wujub. Asal fi'il amr ni makna wajib. Ha. Baik, bila kita dah tersilap, kita sunat ulangi. Bila kita tidak ulangi, tidak dapat pahala membaca surah. Semayang tidak batal. Faham? Ha, jadi baki soalan ini kita akan jawab malam ini insya-Allah. Sebelum Ustaz Abdul Somad memberikan tausiah beliau. Ha, saya ni buat gurih mana ni. Nah, kita gabuh dah tak boleh Ustaz Somad dia dah suruh mari juga Kuantan. Dah pula setengah jam dah apa dah. Ha, jadi insya-Allah yang selebihnya ini saya akan jawab pada malam ini insya-Allah. Dah. Jadi siapa yang nak bertanya lisan, ha, tiga orang saja boleh. Dipersilakan sekarang.
Ha, baik. Pak ni, apakah hukum menggunakan kemudahan wifi di pejabat untuk kegunaan peribadi? Sebagai contoh melayari internet, WhatsApp, Facebook. Bagaimana cara terbaik untuk panduan semua dalam menggunakan wifi ini? Dalam sampul ini ada pitih RM20 untuk ustaz. Eh, baca juga. Ada ke tak duit? Ada. Oleh kerana ada duit, aku jawab. Bagi kat masjid duit ni. Baik, kita pergi di pejabat ada wifi. Kita guna wifi untuk peribadi. Yang pertama boleh tanpa ragu. Bila pejabat itu bapa kita yang punya, itu memang boleh. Okey. Yang kedua, pejabat orang ramai, harta kerajaan. Nampak? Boleh atau tidak? Maka begini. Wifi ini, jika kita guna wifi, adakah dia menambahkan bilangan bil? Tambah tak bilangan bil? Tidak bertambah. Bil tetap. Sebab tu hukumnya tidak haram. Ha? Tak haram. Bil pejabat, katakan dia guna wifi yang RM300. Letak satu modem di pejabat. Faham? Pejabat tu, kita guna apa pun, dia tetap RM300. Jadi tidak ada kita menggunakan harta cara tidak betul. Sebab tu tidak haram. Tetapi jika menyalahi terma, kita syarat untuk melaksanakan tugas, kita tak buat tugas, kita wifi untuk benda-benda larut, maka jadilah gaji kita itu tidak berkat. Faham? Jadi kalau terlebih-lebih guna masa untuk bermain dan peribadi, perbanyakkan sedekah bila dapat gaji. Soalan kedua, dua orang lagi boleh tanya. Ada tak? Jangan takut. Bukan kena jawab, kena tanya je. Ya. Tahu dah, tahu dah nak tanya apa. Ha. Orang duk sebut amin, amin. Ha. Jadi dakkah bercakap amin tu? Faham? Ha. Baik. Dia soal, bila khatib tadi baca doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ha. Jemaah ni ada yang kata amin, amin. Tidakkah amin ini bercakap? Sedangkan bercakap itu dilarang. Nampak? Ha, dengar baik-baik. Sebab tu suruh mari belajar. Betul tak? Mari bodoh balik cerdik. Terima kasih kepada yang bertanya. Nabi pesan, kalau khatib berkhutbah, jangan kamu bercakap-cakap. Apa maksud bercakap-cakap? Bukan Nabi kata jangan kamu membuka mulut. Jangan berbual. Faham? Berbual ini dengan kawan kamu. Walaupun kamu tegur kawan kamu, angsik. Diam. Jangan bising. Relax bro. Itu dipanggil berbual dengan orang. Ucapan amin bukan bercakap. Isim pe amal. Itu satu doa, doa ala doa. Faham lagi? Bila imam berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Doa tak tu? Kita di bawah amin. Amin itu doa. Doa ada doa. Apa makna amin? Allahumma stajib lana wa la tughayyib raja'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah apa yang khatib minta ini. Jangan kau hampakan permintaan kami pada hari ini. Itu amin. Ha. Dia bercakap dengan siapa tu? Dengan Allah. Orang yang berkata amin, dia bercakap dengan Allah. Faham tak lagi? Siapa-siapa lah. Bila dia kata amin, amin, dia tak cakap dengan imam. Dia dengan Allah. Yang dilarang mukhatabnya makhluk. Okey? Itu jawapan Mufti Mesir. Kembali. Mufti Mesir. Faham? Orang yang kata amin, dia bercakap dengan Allah. Faham lagi? Itu tak masuk dalam larangan. Batu ulama-ulama mengharuskannya. Pasal ulama reti dari kita. Siapa sini pandai dari ulama?
aku nak selfie dengan dia. Ada? Tak ada dah. Ha, ulama pandai dari kita. Okey? Cuma ulama pesan bila sedang baca doa, hendaklah amin itu perlahan. Jangan sampai riuh. Faham? Perlahan. Amin. Amin. Allahumma rabbi lil muslimina wal muslimat. Amin. Perlahan. Jangan amin. Amin. Tenggelam kotik. Faham lagi? Ha. Ne? Jadi itu orang tu berbual dengan Allah. Amin. Ya Allah perkenankanlah. Ya Allah perkenan. Bila baca Fatihah tu imam. Wa yuril madhubi alaihim waladdallin. Kita belakang amin. Ya Allah perkenankanlah. Dicakap dengan imam atau dengan Allah? Dengan Allah. Satu masjid cakap dengan Allah bila kata eh? Amin. Okey? Biar faham waktu. Baru boleh larang orang. Nampak? Nak jadi ustaz ingat bodoh. Nah. Ha. Soalan terakhir. Ha. Ustaz, kalau macam suami sembahyang, lepas tu isteri masuk. Macam mana isteri nak masuk ke sembahyang? Okey, awak? Ya. Yeah. Baik. Isteri nak jadi makmum. Sedangkan dia masbuk. Ha. Macam laki-laki ya. Mana? Suami duduk tengah sembahyang, suami isteri baru mari. Okey. Dia masbuk. Lepas tu soalan dia suami tak wajib tahu. Tak wajib tahu. Tak wajib, tak payah tukar niat. Dia nak tukar pun boleh, tak tukar pun sah. Nah, cuma makmum wajib niat ikut imam. Nampak? Jadi diam-diam pun tak apa. Allahumma. Pasal kita nak dengar apa dia doa nanti. Dia doa minta kahwin lagi, kelepuk. Tak boleh. Tak? Baik, ada satu kenyataan, kalau tak khusyuk jangan sembahyang. Nampak? Ha. Jadi macam mana? Baik, perintah sembahyang dengan perintah khusyuk. Khusyuk ini adalah intipati daripada sembahyang. Dua di sini. Yang pertama Allah kata aqimis solah. Ha, aqimis solah. Dirikan sembahyang. Di mana khusyuknya? Belakang. Li zikri. Dirikan sembahyang. Li zikri. Supaya ingat kepada aku. Dua-dua dah ada dalam ayat. Nah, jadi kalau tidak ingat akan Allah, jangan sembahyang. Itu maknanya. Okey, apa jawapan? Kalau tak sembahyang, memang awal-awal masuk neraka. Faham? Pasal apa? Neraka ni ada salah satu namanya neraka Saqar. Khusyuk tak khusyuk, nombor dua. Tapi kalau dah memang tak sembahyang, memang masuk neraka. Tak khusyuk, Nabi tak kata masuk neraka. Tak khusyuk, Nabi kata kurang fadilat. Ataupun dapat sedikit daripada sembahyang. 1/6, kadang 1/8, kadang 1/4. Nabi tak kata siapa sembahyang, tak khusyuk, masuk neraka. Tapi Nabi kata, tak sembahyang, masuk neraka. Baik. Bagi orang yang keluar kenyataan tu, kalau tak khusyuk, tak payah sembahyang. Jangan sembahyang. Tak sembahyang, awal lagi masuk neraka. Bila diseksa orang neraka Saqar ni, masuk api, dibakar kot dubur, keluar kot mulut api. Bertepik melolong. Lalu malaikat tanya, masalah kakum fi Saqar. Hei, manusia, apa sebab kamu masuk neraka yang panas ini? Neraka Saqar, neraka yang sangat panas. Qaulalam nakum minal muslimin. Mereka jawab, kami dulu tidak solat. Jelas tak lagi? Tidak solat, masuk neraka. Jelas tak? Jadi, baiklah aku solat daripada masuk neraka. Jangan solat, itu perintah iblis. Kaedah kita, apa yang Allah suruh,
iblis larang. Apa yang iblis suruh, Allah larang. Allah suruh semayang, iblis larang semayang. Allah larang minum arak, iblis suruh minum. Jadi simpulan ini kata jangan semayang, dia adalah sama dengan iblis. Orang yang semayang belum tentu masuk syurga, tang, tapi terlepas daripada neraka. Orang yang tak semayang sudah tentu masuk neraka. Nah, siapa sini nak masuk neraka? Tak ada orang. Makfik pun nak masuk syurga. Tahu tak? Ha, jadi tak betul kenyataan. Neh, kena tengok. Pertama, dirikan semayang itu wajib. Kalau Allah tak ampun, meninggalkan semayang, neraka sakar tempatnya. Tapi siapa yang tidak ada khusyuk, terlepas tuntutan kewajipan menunaikan semayang, tidak ada fadilat daripada hari akhirat, bukan masuk neraka. Neh, mudah-mudahan kalau tak banyak, sedikit kita faham pada tengah hari ini. Neh, ha, jadi minta datanglah ramai-ramai di Masjid Negeri malam ini. Ustaz Abdul Somad LC daripada Riau, seorang yang sangat mudah kita dengar penjelasan beliau dalam kemusykilan-kemusykilan agama. Ada soalan-soalan yang payah-payah, tanya dia malam ni. Yang senang-senang, tanya aku. Nah, nampak? Nah, mudah-mudahan tuan-tuan diberi kemudahan untuk sampai di Masjid Negeri malam ini. Nak kita meriahkan majlis ilmu yang agak hebat pada malam ini, tanda kebanggaan orang Pahang kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fiddunya wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.